Bagi saya, kita jangan malu. Benda ni benda hakikat. Isunya, kesnya ada. Kalau kita tak mengakui bahawa kita ada menghadapi masalah dalam isu ni, ada pegawai dan anggota kita makan rasuah, kita nak tutup, dia tak akan habis. Itu yang berlaku sebelum ini. Bagi saya, tak perlu malu. Saya nak malu apa? Polis yang kita tangkap 14 orang. Bagi saya tak malu. Saya kata IDP pun tak rasa malu. Tak malu pun. Yang penting kita ambil tindakan. Kalau kita ada sikap tu lagi, sampai bila-bila pun isu ni takkan habis. Sebab tu saya kata kita kena tegas. Rakyat tahu, orang kampung pun tahu aktiviti kehidupan. Macam saya beritahu tu, orang kampung boleh hantar video dekat saya. Ada satu, saya tak tahu betul tak betul, di mana insiden, kereta polis, kereta perundang polis, escort, dia rokok dekat daerah pantai timur, Johor lah. Orang awam boleh hantar video, mana kita letak muka kita. Sekarang ni bukan zaman dulu, semua orang boleh. Ada satu yang saya beritahu dekat tadi, saya cakap tadi, orang awam hantar gambar dia. Ada 10 pusat judi. Judi online, judi top up, macam-macam lah. Judi 4 nombor ekor ni. Dalam dekat daerah Kulai. Siap dengan gambar apa ni, WhatsApp dekat saya. So saya tanya OCPD. Siapa dekat OCPD? OCPD ambil tanya. Memang betul pun. Takkan kita nak menafikan lagi. Kan? Kalau kita menafikan benda ni, kalau kita masih lagi rasa malu, kita nak melindungi pegawai dan anggota kita, sampai kiamat pun, isu penyelewengan rasuah di kalangan agensi pemerintah tak akan habis. Tak perlu dimalukan. Kita kena tegas.